Oke teman-teman, kali ini kita akan memasang bubu kita ini di spot andalan kita di balik hutan ini. Nanti kita akan rintis jalan dulu ke sana karena ini masih terlihat sabat, terlihat sangat susah untuk ditembus nih rumputnya, rumput yang tajam-tajam itu, nah rumput segitiga. Rumputnya agak tebal. Tuh di situ teman-teman. Es lagi. Ih. Ter lagi. Nih, jadi di balik ini ada bekas kolam nih teman-teman. Ini ada bekas kolam, sudah menjadi hutan. Tuh kolam itu dalam, panjang ke sana. Terus ke sana. Oke. Saya bersihkan dulu di sini. Biar bisa jalan ke sana nanti. Saya bersihkan dulu. Nanti baru kita letakkan bubu kita di sini. Oke. Oke, ini teman-teman bubunya. Ini sebentar akan kita turunkan di situ. Kita tenggelamkan di situ. Oke, saya turun dulu ya. Gimana caranya ini? Oke, teman-teman, itu bubunya sudah turun. Tuh, tinggal cerobongnya, tidak kelihatan tuh. Dalam. Kita pakai umpan terasi di dalamnya. Kasih terasi baru dibungkus. Oke, kita tunggu aja. Bagaimana hasilnya nanti? Mudah-mudahan ada yang terperangkap dalam bubu kita. Mantap. Wah, ada yang masuk. Tuh, ada tuh teman-teman. Gabus satu. Loh. Kok bubunya gerak-gerak? Bubunya gerak-gerak, teman-teman. Tuh. Bubunya gerak-gerak. Oke, saya turun dulu ya. Kompresor dimatikan dulu nih. Nah, tuh gerak-gerak tuh. Teman-teman, tuh lihat tuh babon. Ada babon di dalam nih tuh. Mantap, 2 ekor tuh ikan lele. Mantap teman-teman, nih ada 2 ekor tuh babon ikan lele. Lele dumbo kayaknya. Mantap. Indah. 2 lele, 1 gabus. Tuh kan gabusnya. Ini gabusnya kecil aja. Ada bonusnya teman-teman.
Tuh bonusnya tuh. Ada bonusnya kodok. Bisa ada kodok dalam air sana. Mantap, dapat bonus kita. Kan bonus kodok. Tuh. Babon, mantap. Tuh, di situ tadi tuh. Nanti kita pasang lagi nih. Kita biarkan bermalam. Nanti besok pagi baru kita angkat. Mantap. Spotnya tersembunyi, tapi ikannya ada ikan babon rupanya di dalamnya.